Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumitin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد حاضرين dan hadirat jamaah salat subuh dan kuliah duha sekaligus, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah serta kesempatan untuk menemui bulan Ramadan tahun ini 1437 Hijriah, dan ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Betapa banyak saudara-saudara kita yang sudah meninggal duluan tidak sempat menyaksikan bulan Ramadan yang begitu indah, yang begitu agung, yang di dalamnya terdapat amalan-amalan yang sangat besar pahalanya. Istilahnya ada bazar, bukan bazar pakaian atau makanan, tapi bazar amal. Amalan-amalan didiskon, pahalanya dinaikkan berlipat-lipat ganda. Oleh karena itu sangat rugi orang-orang yang tidak menemui bulan Ramadan atau menemui bulan Ramadan tapi tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ini kita sudah seperempat perjalanan, sudah hampir sudah satu pekan ya, berada pada bulan Ramadan tanpa terasa. Begitu cepat Ramadan yang kita nantikan ini berlalu, tinggal 3/4 lagi, Pak. Oleh karenanya marilah kita manfaatkan waktu yang sedikit ini. Ini adalah hari Ahad, hari libur pertama setelah Sabtu Ahad ya. Mari kita manfaatkan untuk mencari bekal untuk akhirat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan masing-masing hendaknya melihat sudah cukup belum bekal yang akan kita bawa menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu pengertian takwa adalah al-istidat liyaumir rahil. Orang bertakwa itu mesti selalu persiapan mencari bekal untuk dibawa ke akhirat, untuk dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang istighfar. Karena bulan Ramadan adalah bulan istighfar. Bahkan inti daripada bulan Ramadan adalah istighfar, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa apa yang saya baca ketika menemui Lailatul Qadar, menemui satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang lebih baik daripada 83 tahun, yang lebih baik daripada masa kekuasaan Bani Umayyah 83 tahun. Masih lebih baik Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar ini berada di akhir bulan Ramadan ketika bapak dan ibu mudik tadi. Mudik pakai 3 bis itu pas Lailatul Qadar. Lailatul Qadarnya di atas bis. Yang mudik alhamdulillah dapat bis ya. Yang tidak mudik alhamdulillah masih di Masjid Al-Ihsan. Ya, yang enggak dapat bis dapat Masjid Al-Ihsan. Bisa iktikaf di masjid ini Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr.
Bagaimana doanya pada malam Lailatul Qadar? Ya, doanya adalah wahai Aisyah katakanlah Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Maha Pemaaf, tuhibbul afwa. Senang memaafkan. Senang memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkan diriku ya Allah, ampunilah diriku. Ini inti daripada ibadah kita itu minta ampun, Pak. Maka kalau kita keluar dari bulan Ramadan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sangat rugi, sangat rugi. Dan kebetulan juga sifat orang muttaqin itu adalah suka memaafkan. Allah suka memaafkan, orang muttaqin juga suka memaafkan. Sebagaimana dalam surat Ali Imran 133 hingga 135. Di surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan dalam surat Ali Imran 133 ini Allah jelas-jelas berfirman wasari'u bersegeralah menggapai magfirah ila magfirati mir rabbikum, menggapai istighfar, menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena ampunan ini adalah syarat masuk surga. Maka di sini wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah. Allah tidak berfirman wasari'u ilal jannah, enggak. Segeralah masuk surga, tunggu dulu, surga itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Magfirah, ampunan dulu. Maka ampunan adalah jalan menuju surga. Jadi kita mendapat ampunan dari Allah SWT baru mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa dalam surat Ali Imran 134 ini, Pak? Pertama adalah alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Salah satunya tadi menginfakkan untuk berbuka puasa. Ya. Walaupun uangnya pas-pasan bulan Ramadan dia keluarkan juga. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, menahan marah. Yang ketiga, mudah memaafkan. Jadi siapa pada bulan Ramadan ini, pada bulan-bulan kemarin, tahun kemarin menyakiti kita, mengolok-olok kita, menendang kita, ya, membuli kita, ya, maka maafkanlah pada bulan Ramadan ini. Bahkan yang utang sama kita belum dibayar, maafkan pada bulan Ramadan. Ini bulan ya, untuk memaafkan. Nah, memaafkan orang yang utang nggak bayar itu, Bu, seperti orang yang infak. Karena dia gak bisa bayar, udahlah, gak apa-apa. Ini bulan pemaafan ya. Bulan kita memberikan maaf kepada orang, orang yang tidak mampu. Hitung-hitung itu infak. Infak, niatkan infak ya. Di situ ada kata-kata wal'afina aninnas, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang baik. Orang berbuat baik itu salah satunya memaafkan. Kemudian ayat yang ke-135 itu salah satu sifat orang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fakhisatan aw dzalamu anfusahum. Dan orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang jika berbuat salah, berbuat dosa atau mendzalimi diri sendiri, dzakarullah, langsung ingat Allah. Artinya apa, Pak? Bahwa orang bertakwa itu bukan orang suci, tidak pernah dosa. Enggak, orang bertakwa pun berdosa juga. Kita pun ya semuanya pasti pernah berbuat dosa. Maka Ramadan ini waktunya untuk meminta maaf. Jadi ciri orang takwa itu ketika berdosa minta maaf. Kalau ada orang bertakwa mengaku dirinya tidak berdosa, berarti dia bukan orang bertakwa. Orang bertakwa itu pernah dosa tetapi meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Hadirin rahimakumullah. Manusia itu diciptakan dalam keadaan berdosa. Ya. Sebagaimana di dalam hadis ya, nanti bisa dibuka dalam buku ini ya, itu kita bahas secara urut bagaimana istighfar itu, kenapa istighfar, karena manusia
itu disebut manusia karena suka lupa. Manusia dalam bahasa Arabnya insan, insan dari nasia, insanan, orang yang lupa. Nabi Adam disebut manusia karena Nabi Adam itu pertama kali yang lupa, dilarang untuk mendekati buah khuldi itu. Didekatilah buah khuldi itu dan dimakan bersama istrinya. Fanasiya Adam. Nah, Adam telah lupa makan buah larangan. Buah yang dilarang itu akhirnya Adam diberikan sanksi turun dari surga. Ketika turun dari surga, beliau dan istrinya mengatakan, Qala Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu Nabi Adam, manusia pertama. Manusia pertama. Maka selanjutnya seluruh manusia, anak keturunan Adam, itu akan lupa dan akan berdosa serta akan mendolimi diri sendiri. Maka orang yang mengatakan tidak pernah dosa, tidak pernah lupa, itu akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis, hadis riwayat Imam Muslim ya, pada halaman 14 itu disebutkan, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangannya, jika kamu laulam tudnibu ladhaballah ladhaballahu bikum walaja'a biqaumin yudnibun faistaghfiruna fayaghfiru lahum. Demi yang jiwaku di tangannya, jika kalian wahai manusia tidak berdosa atau tidak merasa berdosa, maka Allah akan mematikan kalian yang merasa tidak berdosa. Dan ini benar, Pak. Dalam kejadian dan kenyataan sehari-hari dalam kehidupan ini, ada sebagian orang yang merasa enggak pernah berdosa. Maka Allah turunkan azab kepada orang itu. Dia diberi apa? Kesulitan-kesulitan. Diberi penyakit-penyakit. Ya. Diberi sesuatu yang membuat dia sengsara dalam hidupnya. Kenapa? Dia merasa tidak berdosa. Ketika ditanya, "Wa istighfar, Pak. Wa istighfar, Bu. Istighfarlah. Ingat Allah." "Enggak, saya enggak pernah berdosa kok. Dosa saya apa? Saya sudah sholat tarawih, sudah puasa Ramadan, sudah memberikan takjil sama orang berbuka, sudah sholat tahajud. Dosa apa? Dosa saya itu apa ya kira-kira ya?" Dia itu bingung terhadap dosanya itu apa. Dia enggak tahu dia punya. Orang seperti ini patut dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menyalahi sunnah daripada sunnatullah bahwa manusia itu pasti berdosa. Maka Rasulullah SAW bersumpah bahwa orang itu akan dimatikan oleh Allah dan diganti dengan manusia baru yang berdosa, yang kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengampuni. Karena Bu, kalau manusia tidak berdosa, sifat ghafurur rahim tidak laku. Sifat ghafurur rahim tidak laku. Dan itu tidak mungkin. Sifat dan nama Allah itu berlaku semuanya. Wa inni ghaffarun la ghaffar. Saya adalah Maha Pengampun. Nah, kalau enggak ada yang berdosa, untuk apa sifat itu? Enggak terpakai dan itu tidak mungkin. Maka dari sini kita ketahui bahwa manusia itu pasti berdosa. Ya. Maka di sini ada dosa itu kadang-kadang manfaat, Pak. Kadang-kadang manfaat. Bukan berarti kita disuruh berbuat dosa, enggak. Kalau kita dilarang berbuat dosa, tapi kalau sudah terlanjur atau kita lengah lupa kemudian berdosa, nah, itu ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Salah satunya bahwa menunjukkan bahwa hamba itu lemah, hamba itu tidak maksum, hamba itu ya punya kekurangan. Maka kita ketika sujud berdoa Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Allah yang tinggi, yang suci, yang tidak pernah berdosa. Ya. Nabi Yunus alaihissalam itu ketika ya berdoa di perut ikan paus itu, ya la ilaha illa anta, menyebutkan doa la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin,
Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Kami ini lemah. Itu salah satu manfaat kalau kita sudah terlanjur berbuat dosa, ternyata kita ini lemah. Kalau tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin kita bisa ke Masjid Al-Ihsan ini. Kalau enggak dibimbing oleh Allah, enggak mungkin kita bisa sholat tarawih, Pak. Kalau enggak dibimbing oleh Allah, enggak mungkin bisa istiqomah selama bulan Ramadan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, berbuat dosa itu menunjukkan kecintaan Allah kepada hambanya. Ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hambanya, loh kamu berdosa. Maka kemudian Allah mengampuni, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa berbuat dosa itu menunjukkan ketundukan dalam peribadatan dan dalam peribadatan dan kemuliaan sang pemelihara. Ya. Ini maksud saya, maksud kenapa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dosa bagi manusia. Ya. Itu menunjukkan bahwa Allah itu maha perkasa, maha sempurna, dan manusia itu orang yang lemah. Ya. Itu diantara hikmah kenapa Allah mentakdirkan dosa bagi seluruh manusia. Jadi rahimakumullah, maka ada namanya istighfar. Istighfar dengan taubat itu sebenarnya hampir sama, Pak. Istighfar itu meminta ampun, taubat itu bertaubat. Taubat itu artinya kembali. Kalau istighfar itu artinya menutup, menutup dosa. Dosanya masih ada, tapi diampunin. Ya. Kalau taubat itu kembali kepada Allah. Cuma bedanya istighfar itu meminta ampun terhadap dosa yang sudah berlalu. Ya Allah, saya tadi berbuat dosa, astagfirullah. Tadi, kemarin, dulu, selama setahun ini, setahun yang berlalu kami berbuat dosa, ya Allah, maka pada bulan Ramadan ini saya istighfar. Itu namanya istighfar, meminta ampun terhadap dosa yang sudah berlalu. Kalau taubat adalah berazam supaya tidak melakukan dosa di masa mendatang. Ya Allah, saya bertobat tidak merokok lagi, mamanya. Mudah-mudahan di Al-Ihsan ini dia enggak ada merokok lagi lah, insya Allah. Ya. Enggak boleh merokok pada bulan Ramadan, ya, siang hari itu enggak boleh. Kalau malam hari boleh enggak? Ya sebaiknya ditinggalkan. Ya. Sebaiknya ditinggalkan. Sebagian ulama mengatakan rokok itu haram. Sebagian lain mengatakan makruh. Ya mengatakan makruh karena apa? Karena masih dibiayai oleh pabrik rokok. Ya. Jadi dia enggak bisa mengharamkan. Gimana mengharamkan? Dia dapat bantuan dari pabrik rokok. Susah. Ya. Tetapi paling tidak itu hukumnya. Tidak ada yang mengatakan mubah. Pada bulan Ramadan ini hendaknya kita meninggalkan yang makruh, apalagi yang haram. Jadi saya bertobat itu tidak akan melakukan lagi. Walaupun nanti realitanya dia melakukan lagi. Yang penting dia sudah punya azam. Orang pernah berzina, saya bertobat kepada Allah untuk tidak berzina lagi. Jadi taubat itu berjanji kepada Allah supaya di masa mendatang tidak terjerumus dalam dosa. Ini bedanya antara taubat dan istighfar. Ya. Hadirin rahimakumullah. Ya. Kemudian ternyata istighfar ini adalah, istighfar dan taubat itu adalah ciri, tadi saya sampaikan, ciri orang bertakwa, ciri para nabi. Bukan hanya bertakwa saja, para nabi pun ternyata kebiasaan mereka selalu bertobat dan beristighfar. Tadi sudah saya sampaikan, mulai dari Nabi Adam alaihissalam dalam surat Al-A'raf ayat 23 tadi. Qala rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam. Nabi pertama, rasul pertama, Nabi Adam itu manusia pertama dan nabi pertama. Kalau Nuh alaihissalam itu rasul pertama. Apa bedanya nabi dengan rasul?
Nabi itu orang yang diberi oleh wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan keluarganya, itu nabi. Kalau rasul diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya, untuk keluarganya, dan disuruh menyampaikan kepada masyarakat, itu rasul, utusan. Setiap rasul pasti nabi, dan tidak setiap nabi rasul. Nabi Adam bukan rasul, Pak. Nabi Adam itu nabi. Kalau rasul pertama kali adalah Nabi Nuh alaihissalam. Karena pada zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu orangnya baik-baik, masyarakatnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai syirik kapan? Yaitu pada zaman Nabi Nuh. Itu mulai orang menyembah berhala. Maka diutuslah Nabi Nuh alaihissalam pertama kali. Beliau pun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam surat Nuh ayat 28. Rabbighfirli wali walidayya waliman taqala baitiya mu'minan walil mu'minin wal mu'minat wala tajidid dzalimina illa tabara. Nuh, surat Nuh ayat 28. Bahkan beliau cuma pernah berbuat salah. Ini rasul pertama yang berbuat salah itu Nabi Nuh. Salahnya apa Nabi Nuh itu, Pak? Apa-apa? Salahnya Nabi Nuh itu apa kira-kira? Bu, ada yang bisa mengetahui salahnya Nabi Nuh apa? Nabi Nuh itu pernah meminta, ya, berdoa supaya anaknya, jadi anaknya ini kan kafir ya, tapi minta itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau, ya Allah, ini walaupun kafir itu keturunan saya, ya Allah. Ya. Itu ditegur Allah, bukan itu. Itu bukan anakmu, anak kamu yang benar itu anak yang mengikuti agama bapaknya. Anak yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak kafir itu tidak dianggap anak dan tidak boleh menganggap anak dalam arti akidah. Ya memang anak secara biologis, tapi bukan anak secara syariah. Ya, anak konvensional ya, tapi bukan anak syariah. Kan ada bank konvensional, ada bank syariah. Lah anak orang kafir, anak yang kafir bapaknya muslim itu anak konvensional, bukan anak syariah. Oleh karena itu bapak ya, yang punya anak yang kafir, perempuan atau laki-laki tidak boleh mewariskan hartanya kepada anak konvensional itu. Jadi warisan itu hanya kepada anak syariah. Bahkan walaupun anaknya muslim, Pak, tetapi kalau bukan anak kandung, anak dari hasil pernikahan syariah, itu bukan anak syariah, tapi anak biologis. Seandainya bapak atau ibu mempunyai anak perempuan yang dulu dihasilkan dari perzinaan, pertama kali ketika pacaran di SMA hamil, kemudian punya anak, habis itu tobat, tobatan nasuha, kemudian rajin ke masjid Al-Ihsan, ya. Maka anak yang pertama itu bukan anak bapak, ya. Tidak boleh bapak menikahkan dia sebagai wali, enggak boleh. Dan tidak boleh mengambil warisan dari bapak. Bolehnya dia mendapatkan wasiat atau hibah, tapi warisan tidak boleh karena bukan anak bapak, itu anak konvensional. Jadi anak konvensional itu ada dua, anak yang kafir atau anak yang lahir dari luar pernikahan, ya, walaupun dia muslim. Nah, ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Nuh, itu bukan anak kamu, anak syariah bukan. Makanya Nabi Nuh kemudian menyesal, ya, dan berdoa, qala rabbi inni a'udzu bika, dalam surat Hud ayat 47. Surat Hud 47, Nabi Nuh menyesal, qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laisa li bi ilmun wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari meminta sesuatu yang bukan hak kami, yaitu anak yang bukan anak syariah tadi, diakui sebagai anak syariah bukan. Maka jika engkau tidak mengampuni dosa saya
dan merahmati saya, tentunya saya termasuk orang-orang yang rugi. Kok sama ya doanya Nabi Adam sama doanya Nabi Nuh, kok persis ya? Kalau doanya Nabi Adam, wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena itu berdua, suami istri berdoa bersama. Kalau Nabi Nuh itu doanya sendiri, makanya dia mengatakan wa illa takfir li wa tarhamni, sama. Jika engkau tidak mengampuni dan merahmati saya, tentunya saya termasuk orang-orang yang merugi. Jadi doanya Nabi itu seragam dan sama. Karena itu kita diperintahkan pada bulan Ramadan ini berdoa dengan doanya para nabi. Doa yang paling baik adalah doanya para nabi. Ketika Nabi Musa juga gitu. Apa kesalahan Nabi Musa, Bapak dan Ibu sekalian? Kesalahannya apa Nabi Musa itu? Bu? Kesalahan Nabi Musa itu dia tengkar dan memukul orang sampai mati. Sekali pukul bleng mati, Pak. Ada enggak yang sekuat Nabi Musa di sini? Enggak ada. Kita mukul 10 kali pun orangnya enggak mati. Sekali pukul bleng mati. Oh, itu kuat banget kan? Kuat banget Nabi Musa itu. Nah, ketika dia mukul orang sampai mati, dia enggak sengaja ingin mukulnya, cuma ingin bela temannya sesama Bani Israel. Itu tengkar dengan orang Mesir asli, Kipti. Tengkar karena temannya ini sama Bani Israel, dibela, dibunuhlah itu, dipukullah anak Kipti itu, akhirnya mati. Kemudian ketika mati itu langsung beliau mengatakan, qala rabbi inni dzalamtu nafsi, ya Allah, saya baru saja bunuh orang. Ya Allah, faghfirli faghfarlah innahu huwal ghafurur rahim. Ampunilah saya ya Allah karena baru saja membunuh orang tanpa sengaja. Kita naik motor atau naik mobil, nabrak kucing, astagfirullah. Walaupun kucing ya, kucing enggak berdosa. Dia tahu mobil mau lewat, malah lewat dia. Kalau orang enggak pernah mengakui salah, dia salahnya katanya. Tahu ada mobil malah lewat. Yang salah kamu, saya enggak salah, kan gitu. Banyak orang seperti itu, Pak. Yang salah kamu. Kalau dia nyerempet atau nabrak orang, dia bilang, matanya di mana, Pak, katanya. Ada orang lihat malah nyebrang, mata Bapak taruh mana. Itu orang yang sombong, yang tidak pernah merasa salah dan sebagainya. Kalau orang Islam itu astagfirullah. Walaupun dia yang salah, tapi astagfirullah, saya nabrak orang tanpa sengaja sampai mati. Nabrak kucing tanpa sengaja sampai mati, astagfirullah. Yes, mengikuti Nabi Musa alaihissalam yang membunuh orang tanpa sengaja, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfir. Itu Nabi Musa. Yang keempat, Nabi Syuaib. Syuaib itu siapa? Nabi Syuaib itu sebenarnya siapa, Pak? Nabi Syuaib itu, Pak? Nabi Syuaib itu mertuanya Nabi Musa. Ya, ini mestinya Nabi Syuaib dulu baru Nabi Musa. Ya. Mertuanya, dia punya anak, anaknya dinikahkan dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, ini pernikahannya diabadikan di dalam surat Al-Qasas, surat ke-28. Ya. Ayatnya ayat 27, 26, 27. Inni uridu an unkihaka ihdabnataya hataini ala antak juroni tamaniya hijat. Wahai Musa, saya kepengen menikahkan kamu dengan anak saya. Ya. Dengan mahar kamu kerja kepada saya 8 tahun. Ya. Jadi kalau orang enggak punya mahar, anak-anak kita yang masih sekolah, masih kuliah enggak punya mahar, maharnya kerja sama mertuanya. Nah. Ini kan Nabi Musa kan DPO, dikejar oleh Firaun, enggak punya uang, enggak punya pekerjaan, udahlah gini aja. Saya nikahkan kamu dengan anak saya, maharnya kamu kerja menjadi pengembala kambing, kambing saya selama 8 tahun. Jadi maharnya pakai jasa boleh, Pak. Nanti kalau Bapak nyari menantu, ya menantunya enggak punya mahar, udahlah kamu jadi sopir saya selama 8 tahun. Menunggu toko saya selama 8 tahun umpamanya. Ya, itu boleh. Nabi Syuaib itu pernah mengatakan kepada kaumnya, wastagfiru rabbakum summa tubu ilaih,
Inna Rabbi Rahimun Wadud dalam surat Hud ayat 90. Ya. Bahkan nabi-nabi yang lain sangat banyak. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kalau beristighfar sampai 70 kali lebih dalam hadis Bukhari. Saya itu kalau beristighfar kepada Allah itu sampai 70 kali lebih dalam sehari. Kita berapa, Pak? Ya, ba'da sholat istighfar. Ba'da sholat 5 kali 3 sudah 15. Ya, dan 15 ditambah ya apa saja, kapan saja kita beristighfar. Ketika nunggu pengajian kita banyak beristighfar. Rasulullah itu sampai 70 kali, padahal Rasulullah itu dosanya dikit dibanding dengan kita. Bahkan beliau tidak pernah melakukan dosa besar, tapi saja tetap beristighfar. Ya, ini istighfarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu kebiasaan beliau itu kalau selesai sholat itu langsung Assalamualaikum Warahmatullah, Assalamualaikum Warahmatullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah 3 kali. Ya, itu kebiasaan beliau. Bahkan para sahabat pun juga beristighfar. Ini salah satu ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ditanya Abu Bakar Siddiq, mau enggak saya ajarin kamu doa dalam sholat? Dibaca ketika sujud terakhir atau sebelum salam. Setelah tahiyat selesai, innaka hamidum majid, maka berdoalah dengan doa ini. Apa doanya? Bacalah Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfirud dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya, ini Pak, ya ini kita keluar dari bulan Ramadan pengajian duha ini, tolong doa ini diamalkan. Tolong Pak ya, nanti kalau sholat sebelum salam, baik ketika sujud maupun setelah tahiyat sebelum salam, bacalah Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfirud dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Gitu Pak ya, sudah hafal Pak, insyaallah Pak. Ya, nanti ditulis ada di dalam buku ini ya, enggak usah ditulis nanti capek nulisnya. Udah kita bantu nuliskan, buka halaman 31 langsung keluar tulisannya. Halaman 31 sudah ada tulisannya dan terjemahan. Kan enak kan Pak? Enak. Jadi Bapak enggak usah capek-capek nulis ya. Tinggal membaca buku ini halaman 31, nanti dipraktekkan ya. Baik, siapa lagi nih? Para sahabat, para sahabat, para tabi'in itu juga beristighfar. Hasan Basri makan mengatakan, beristighfarlah di rumah-rumah kamu, di tempat, di meja-meja makan, di jalan-jalan, di perempatan-perempatan, di pasar, banyak istighfar. Karena istighfar ini berkah. Baik pada hadirin rahimakumullah, apa manfaat istighfar? Apa manfaat istighfar? Paling tidak ada 7 manfaat istighfar. Yang pertama, istighfar itu menyebabkan terhapusnya dosa-dosa kita. Kalau kita berdosa, Pak, disunahkan untuk sholat taubat. Disunahkan untuk sholat taubat. Sholat taubat itu sederhana banget. Saya pernah dengar ada orang mengatakan sholat taubat itu harus jam 12 malam tepat. Ada orang mengatakan seperti itu. Jadi sholat jam 12 malam ngapain? Mandi junub, pakai sampo. Sampunya sunslick atau apalah. Setelah mandi junub apa? Nanti sholat. Sholatnya berapa rekaat? 8 rekaat atau berapa? Rekaat pertama baca ini, rekaat kedua baca ini. Saya pikir mana dalilnya? Gak ada dalil. Itu buatan manusia. Islam itu tidak sesusah itu. Sederhana Pak. Bapak berbuat dosa apalah. Ya, korupsi. Ya, atau mencuri. Ya ini contoh aja. Makanya kalau orang korupsi itu selama dia muslim, enggak apa-apa, bulan Ramadan bisa istighfar. Jangan diulangi lagi. Maksudnya jangan diulangi lagi, kembalikan uangnya itu. Maksud saya begitu. Ya.
Mungkin Pak, mungkin orang korupsi kan di kantor, tapi kan pedagang bisa korupsi kan, bisa juga kan korupsi apa harganya, kemudian mungkin korupsi timbangannya, kan banyak yang kayak. Jadi korupsi itu jangan, wah itu pegawai di DPR sama kementerian korupsi, enggak, kita pun kadang-kadang korupsi ya, ngurangi timbangan itu korupsi ya, apa gitu, artinya korupsi-korupsi itu banyak bentuknya. Ya kalau kita korupsi ya kita beristighfar kepada Allah SWT, kita kembalikan yang kita korupsi tadi. Kalau kita pernah berbuat curang dalam dagang dan jual beli, ya kita kembalikan kepada orang itu. Sering kok, saya pernah kemarin baru saja saya pulang dari luar kota naik taksi, ini contoh korupsi tukang taksi. Masuk tol, tol Jago Jor ini kan berapa? 9.500 kan? Mana uang tolnya Pak? Saya berikan 10.000. Ya, kemudian kembalinya berapa Pak? 500. Itu enggak, nih silakan Pak, ini tiket sama uangnya enggak, taruh depan. Ya saya tahu lah tiap hari lewat Jor. Ya mungkin supir taksinya dikira saya enggak tahu. Saya diem saja, ingin tahu bagaimana sikap supir taksi itu. Udah, korupsi 500 perak, enggak dikembalikan Pak. Mungkin dia pikir, ah cuma 500 perak, bapaknya sebenarnya kaya raya deh. Mungkin begitu ya. Walaupun kaya raya, Pak, tetap kembalikan, Pak, itu hak. Kecuali kalau saya mengatakan, silahkan diambil bapak, itu baru. Wah, ini belum apa-apa yang sudah disimpan di laci dia. Jangan diikuti, Pak, ya. Di sini ada supir taksi enggak? Atau ada Grab, supir Grab, Grab Care, atau apa, ojek, ojek. Harus jujur tuh Pak ya. Yang kedua, itu baru sekali korupsi 500, habis itu berapa apa namanya bayarannya, bayarannya waktu itu 46.000 ya, dari mana itu, dari Garuda Taman Mini sampai rumah Pasar Kecapi 46.000, uangnya gak ada pecahan, beli 5.000. saya cuma nguji aja, gak dikembalikan juga. Berapa lah saya lupa, pokoknya adalah semuanya enggak ada pecahan itu atau apa begitu yang dikembalikan. Artinya apa, dia korupsi. Walaupun cuma 3.000, walaupun cuma 500, tapi namanya korupsi karena tidak jujur. Kadang-kadang juga penjual toko-toko itu kalau ada kembaliannya enggak diberikan. Nah, itu juga korupsi, Pak. Kalau ada kembalian walaupun dikit tetap diberikan kepada orang itu, ketika orang itu enggak mau diinfakkan silakan. Tapi kembalikan dulu haknya walaupun cuma 500 perak. Nah ini kalau seperti ini beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung sholat taubat. Sholat taubat itu berwudu kemudian sholat 2 rakaat. Kan mudah Pak. Sholat 2 rakaat baca apa terserah. Biasanya baca kul ya ayyuhal kafirun dan baca kul huwallahu ahad, itu yang paling mudah dan paling sunnah ya. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu dia beristighfar, ya Allah, tadi saya ngambil kembalian tanpa izin orang yang punya, ya Allah, istighfar. Termasuk juga naik bis kondektornya lupa ngambil kita, itu berarti kan hak dia, cuma karena dia lupa kita malah suka. Nah, itu seperti itu enggak bagus juga, mestinya hak Pak kondektor, bapak lupa minta saya, diberikan. Itu kalau jujur seperti itu ya. Jadi sholat taubat itu sederhana Pak. 2 rakaat, habis 2 rakaat baru dia istighfar kepada Allah, menangis di situ, mengakui dosa-dosanya. Kemudian Rasulullah SAW membacakan surat Ali Imran ayat 134. Tadi 134 135 walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ini gandengannya dengan sholat taubat tadi ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, itu salah satu manfaat daripada taubat atau manfaat daripada istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Ya. Ada satu cerita yang sangat menarik di sini. Ya. Apa ceritanya itu? Ceritanya adalah seorang laki-laki pada zaman dahulu, pada zaman Bani Israel atau bahkan sebelumnya, diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, ya, riwayat Imam Muslim
bisa dibuka halaman 45 dari buku ini. Banyak yang belum dapat buku, Pak ya. Sudah habis di depan, cepat banget ya. 45 halaman 45 ya. Rasulullah bercerita bahwa ada seorang laki-laki yang sudah membunuh 99 orang. Dia kemudian taubat, cuma enggak tahu caranya, Pak. Apa? Dia mendatangi masjid, masjidnya orang zaman dahulu ya, namanya apa ya? Pokoknya tempat beribadah orang zaman dahulu sebelum datangnya Islam. Ada orang di masjid kelihatannya alim gitu. Kalau sekarang ya mohon maaf, kadang-kadang punya jenggot kayak saya ini, kelihatannya alim ya, kopiahnya putih, pakai jubah, bawa apa namanya tasbih kalau zaman sekarang. Oh ini orang alim ini, kan gitu. Langsung ditanya, Pak, saya sudah bunuh 99 orang, kira-kira menurut Bapak gimana? Ada gak pintu taubat? Pintu taubat masih dibuka enggak? Ini orang alim, kelihatan orang alim, tapi dia bukan orang alim, dia ahli ibadah. Jadi bedakan Bu ya, ahli ibadah itu sukanya sholat, baca Al-Quran, zikir, tapi enggak pernah ikut pengajian. Tidak pernah ikut pengajian duha di Al-Ihsan. Kerjanya baca Quran, khataman. Bagus khataman, bagus khataman, tapi sekali-kali dong menuntut ilmu. Di sini ada kuliah duha, ada kuliah subuh, kuliah duha, kuliah ba'da asar sebelum maghrib ya, nanti ba'dal maghrib sampai isya ya. Ini subhanallah, Masjid Al-Ihsan ini sudah memberikan fasilitas, kalau enggak datang salahnya sendiri. Jadi kalau cuma khatam terus tuh, kadang-kadang dia enggak punya ilmu, kalau enggak punya ilmu seperti ini berfatwa ya, berfatwa salah, sesat dan menyesatkan. Dia mengatakan, Pak, orang seperti Bapak ini enggak ada manfaatnya, sampah masyarakat. Ya, Allah tidak mungkin memberikan taubat sama bapak yang bunuh 99 orang. Enggak mungkin Allah memberikan taubat sama orang yang bentuknya kayak bapak ini. Wah, dicaci maki. Padahal dia seorang preman. Oh, digitukan. Bunuhlah orang itu. Wah, penggal lehernya mati kamu. Mati orang ini. Kenapa? Karena berfatwa asal ngomong. Menurut perasaan dia aja. Seakan-akan dia orang yang paling suci ya, di masjid terus ya. Tapi dia enggak pernah menuntut ilmu sehingga berfatwa salah. Tapi dia masih penasaran, setelah bunuh 100 orang ini, pas 100 dia penasaran, dia nyari orang alim. Ketemulah orang alim di jalan. Ya kebetulan nih orang alim lagi dakwah di jalan atau bagaimana. Kemudian ditanya, wahai Pak Ustadz kalau sekarang begitu ya, atau Bapak, ini saya sudah membunuh 99 ditambahin tadi membunuh orang yang di masjid. Saya bunuh. Loh kenapa dibunuh? Karena dia gini-gini. Ya, orang alim itu mengatakan, "Oh, gitu, Pak ya. Bapak bunuh berapa? 100." "Oh, cuma 100 ya." Tenang, Pak, ya. Allah itu Maha Pengampun. Ya. Pintu taubat masih dibuka lebar-lebar. Sekarang Bapak masih punya kesempatan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Pengampun. Allah itu sangat senang kepada hambanya yang bertobat. Bahkan lebih senang daripada orang laki-laki yang berjalan di tengah padang pasir, yang membawa kuda, di situ semua peralatannya ada di kuda, kemudian dia tertidur, kudanya kabur. Dia mencari kuda itu tidak ada. Bahkan dia hampir putus asa. Sudah putus asa dan tinggal menunggu detik-detik kematiannya. Ya, di tengah padang pasir enggak ada yang nolong, Pak. Tiba-tiba sebelum dia mati, datanglah kuda itu. Wah, wow, gembiranya bukan main. Seluruh perlengkapannya di situ, makanannya di situ. Saking gembiranya dia mengatakan, "Ya Allah, Engkau hambaku dan saya Tuhanmu." Orang itu saking senengnya gitu. Ibu-ibu karena begitu. Ibu ini ada seorang ibu ya, dirampok, dicopet oleh gerombolan, oleh geng motor begal. Ini lagi ramainya begal nih ya. Tadi aja saya subuh kan, belum pulang dari subuh tadi, Pak. Di Pondok Kelapa itu geng di tengah maunya masuk jalan tol tuh gengnya banyak banget. Ya, kita pelan-pelan gitu. Ya, alhamdulillah selamat.
Tapi artinya banyak orang dibegal. Ini ada orang yang ibu-ibu dibegal. Pun ada laki-laki, ya itu langsung menolong, begalnya dibanting, jatuh, tasnya diberikan sama ibu. Ibunya senang banget, alhamdulillah dipeluk lah, laki-laki itu dicium. Bo, itu orang lain, bo. Oh ya lupa. Ya, jadi orang itu saking senengnya, karena dia ngelupa, lupa daratan. Orang lain dikira ya anaknya sendiri, dikira suaminya sendiri. Ya seperti ini, makanya orang ini walaupun mengatakan wahai Allah, engkau hambaku, saya Tuhanmu, itu Allah tidak marah karena dia salah ngomong, enggak sengaja. Maka ini tidak kafir, Pak, karena tidak sengaja, saking senangnya. Lah Allah lebih cinta kepada hambanya bertaubat daripada orang yang kehilangan kudanya kemudian mendapatkan. Allah lebih cinta lagi, lebih senang lagi. Ada seorang hamba yang hilang jauh dari ajaran Islam kemudian datang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang alim ini alhamdulillah, Mas mau taubat alhamdulillah. Jadi orang preman ini jadi kaget, ini kok malah seneng ini. Yang tadi ngolok-ngolok saya, nyaci maki saya, orang alim ini kok malah seneng. Akhirnya ya dia gembira, terima kasih kepada orang alim ini. Kemudian orang alim nanya, "Bapak tinggal di mana?" "Oh, tinggal di kampung fulan." "Oh, jangan di situ, Pak. Kampung preman itu kampung preman. Di Bekasi ini ada kampung, Pak, suatu kampung ya, yang di situ banyak pencuri memang. Tinggalnya di situ. Nanya perumahan pencuri." Ya. Ada di situ. Enggak ditulis ya, enggak ditulis. Tapi sudah terkenal. Sampai-sampai ada yang cerita kepada saya, sampai-sampai kalau dia jemur pakaian di luar, ya tinggal masuk sebentar sudah hilang itu pakaian itu. Iya Pak, jangan begitu. Di kampung biasa dulu pernah tinggal di Cipayung gitu, ada pernah sepeda motor mobil itu ditaruh di dalam gerbang, itu hilang juga. Bukan situ maksud saya, tapi ada kampung lain. Ya. Di kampung yang biasa saja dalam gerbang bisa hilang, apalagi di kampung yang tempat pencurian ini. Jadi jemur sekali baru 5 menit hilang. Motor diparkirkan di depan hilang. Sepeda hilang. Memang sama-sama sudah maklum tetangganya juga pencuri, dia juga pencuri. La haula wala quwwata. Ada di daerah Bekasi ada, Pak. Nanti di mana cari sendiri ya. Ada itu. Ada orang yang ceritakan kepada saya. Hadi rahimakumullah. Makanya pemuda ini, seorang alim ini mengatakan, "Mas, tidak bisa. Kalau Mas taubat tetap tinggal di situ akan ketularan. Maka pindahlah ke tempat lain." Nah, berarti ini seorang alim yang tahu ilmu agama sekaligus tahu ilmu dunia. Ini ilmu sosiologi, antropologi. Di lingkungan itu mengaruhi. Oleh karena itu carilah lingkungan yang baik supaya taubatnya sempurna. Maka dia berangkat ke tempat yang baru yang ditunjukkan oleh orang alim ini. Sampai tengah perjalanan Allah mentakdirkan dia meninggal dunia. Belum sampai setengah perjalanan, Pak, malaikat turun. Ada dua malaikat, yang satu malaikatul rahmah, yang satu malaikatul azab. Turun, ternyata rebutan. Jadi ternyata malaikat itu bisa rebutan loh, Pak. Yang satu mengatakan ini sudah taubat, maka akan saya bawa ke surga. Yang satu enggak, ini belum nyampe setengahnya. Ya, belum nyampe ke tempat taubat, maka masuk neraka. Ribet itu. Kemudian sudah, sebaiknya kita bertahkim, berhukum kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tanyakan bagaimana sebaiknya sikap kita. Akhirnya Allah yang berfirman, yang waktu itu memerintahkan bumi, tanah supaya gerak, tanahnya gerak, ya kemudian dia ngeloncat ke samping, ya artinya lebih dari setengahnya. Dia mengatakan lebih dadanya aja yang gerak melebihi setengah, jadi melebihi setengah perjalanan itu hanya dadanya, cuma lebih satu senti atau dua senti. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, "Wahai malaikat, jika ya badannya sudah nyampe setengah perjalanan, masukkan dia ke surga. Tapi kalau belum sampai setengah perjalanan, maka masukkan neraka." Ternyata diukur itu dadanya tadi yang masuk ke setengah perjalanan, maka orang ini masuk surga. Coba, belum sholat,
belum zakat, belum ikut sholat taraweh, belum ikut kuliah duha di Masjid Al-Ihsan, belum beramal sedikit pun, tapi sudah bertaubat, Allah menerima taubat itu. Para hadirin wakil makulah, bukan karena Allah maha kasih sayang ini sama hambanya yang belum berbuat apa-apa sudah masukkan ke surga, yang ini sudah bertaubat. Apalagi kita pak, apalagi kita bu, insya Allah kalau kita taubat kepada Allah, kalau kita sudah beramal soleh, insya Allah Allah menerima taubat. Nah, begitu akhirnya apa, orang ini masuk surga karena petunjuk dari seorang alim ini pak. Itu bedanya ada orang alim dengan ahli ibadah. Setan itu lebih takut sama satu orang alim yang tahu agama tapi mengamalkan agama juga daripada 1000 ahli ibadah tapi bodoh. Ya, karena kalau ahli ibadah bodoh bisa disesatkan oleh setan. Oleh karena itu alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian terus ikut pengajian kajian ini, mudah-mudahan Allah menambahkan ilmu kepada kita. Amin ya robbal alamin. Ini manfaat istighfar yang pertama, Bu. Yang kedua, istighfar itu ya menyebabkan seorang tinggi derajatnya di dunia dan di akhirat. Ya. Ini ada satu hadis sahih bahwa ada seorang bapak itu di akhirat, sudah di akhirat ceritanya begini, Pak. Saya tanya sekarang, surga sudah ada belum, Pak? Sekarang ini, Pak. Sudah. U'iddat lil muttaqin dalam surat Ali Imran 133 tadi, u'iddat itu yang disediakan. Kok disediakan berarti sudah ada. Nanti sore disediakan buka bersama takjil. Sudah ada belum? Sudah, tamarnya sudah ada. Makanannya sudah ada di rumah, tinggal bawa ke sini. Atau sudah ada di warung, tinggal dibeli. Ya. Yang penting sudah ada. Ya. Jadi segala sesuatu yang disediakan sudah ada. Kalau sudah ada berarti kalau cerita ini kan dari hadis, insya Allah benar juga ya. Bahwa ada seorang laki-laki di surga, tapi surga tingkat bawah. Dulu pernah saya sampaikan di sini bahwa surga itu ada yang tingkat atas, tingkat bawah, ada yang surga emperannya saja. Jadi kalau masjid, nah itu emperan masjid. Nah itu, ada surga emperan. Ada orang yang tinggalnya cuma di emperan ya. Kemudian tiba-tiba oleh Allah dipanggil, Pak, sini Pak. Ya gitu. Ada apa ya Allah? Mungkin yang maksudnya malaikat ya. Bapak mulai sekarang, mulai hari ini diangkat derajatnya ke surga tingkat 2. Ke atasnya lah ya, tingkat atas. Dia bingung. Ya Allah, bagaimana saya bisa naik tingkat? Padahal saya sudah mati. Padahal saya sudah mati. Dari mana kok saya bisa naik tingkat? Kata Allah, itu karena anakmu beristighfar untukmu. Anakmu itu beristighfar, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah diriku dan ampunilah bapak dan ibuku, serta kasih sayangilah bapak dan ibuku sebagaimana mereka berdua mengkasihiku pada ketika waktu kecil. Itu doa terus anaknya itu. Maka dengan doa dan istighfar anaknya, seorang bapak bisa naik tingkat. Itu padahal anaknya cuma satu loh pak. Gimana kalau anaknya 10? 10 berarti dia 10 tingkat naik pak. Jadi punya anak banyak itu enak pak ya. Enak. Terutama anak yang soleh dan soleha. Itu dari istri pertama pak. Istri kedua punya anak juga 15 kan. Dia punya istri ketiga anaknya 2, 17 ya. 17 anak. Beristighfar semua ini, anak soleh dan soleha semua ini, 17 tingkat langsung naik ini ya. Jadi enak punya anak satu atau anak banyak pak? Banyak. Punya, enak punya istri satu, istri banyak. Maaf bu ya. Jadi ternyata pahala itu sesuai dengan pengorbanan. Anak satu paling berapa biayanya pak? Masuk sekolah satu. Ya itulah pahala bapak dan ibu ya, cuma sebesar nafkah kepada anak satu. Anak 10 biayanya banyak pak. Sekolah semua, kuliah semua, bayarnya berapa puluh juta itu.
yang satu di UGM, yang satu di UI, yang satu di IPB, yang satu di ITB, yang satu di UNER. Itu berapa setiap masuknya? Pak, kemarin saya ketemu dengan anak seorang bapak yang kerjanya membuat bahan-bahan helikopter itu, anaknya kepengen sekolah pilot. Kemudian jual rumahnya kepada saya. Tak, rumahnya saya jual untuk apa, Pak? Anak saya mau sekolah pilot. Berapa bayarnya? 800 juta. Benar enggak? Saya enggak tahu. Memang harga rumahnya 800 juta. Banyak. Itu baru satu anak, kalau 10 anak berapa? Ingin jadi pilot semuanya. Biayanya gede kan, Pak? Nah, biaya gede ini akan dapat pahala, Bapak. Begitu seterusnya. Yang punya istri satu, biayanya segitu. Kalau punya istri dua, biayanya tambah banyak. Jadi pahala itu sesuai dengan pengorbanan. Kalau pengorbanan kita sedikit, ya pahalanya sedikit. Yang infak ya, untuk iftar 100 ribu, ya pahalanya nanti di akhirnya 100 ribu. Yang untuk iftar 250 ribu, ya nanti di akhirnya 250 ribu. Dan seterusnya. Maka di sini alhamdulillah dia punya anak, Pak. Punya anak, kemudian anaknya beristighfar. Maka kemudian diangkatlah derajatnya di akhirat. Jadi begitu, Pak. Alhamdulillah. Kalau bapak dan ibu punya keturunan, alhamdulillah disyukurin. Ini ada satu ayat yang sangat menarik. Saya berat untuk melampauinya. Harus saya baca ini. Surat An-Nisa ayat 11. Halaman 53. Allah berfirman, Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf. Itu sebenarnya dalam ilmu warisan yang kita kaji setiap Jumat malam. Sudah selesai, dianggap selesai warisannya ya. Itu ilmu warisan, tetapi maknanya itu kamu tidak tahu ya, bapak dan anak, orang tua dan anak itu lebih manfaat mana, Pak? Lebih enak kita punya orang tua atau punya anak, Pak? Lebih manfaat mana? Enggak tahu. Kadang-kadang bapak itu manfaat, membawa manfaat orang tua, membawa manfaat bagi anaknya. Kadang-kadang anak itu membawa manfaat bagi bapaknya. Bapaknya miskin, anaknya kaya, kan? Akhirnya bapaknya bisa tinggal di rumah anaknya yang kaya itu. Kadang-kadang bapaknya kaya, anaknya baru nikah, belum punya kerjaan, maka menantunya dan anaknya numpang di rumah bapaknya. Jadi kadang-kadang enggak tahu mana yang lebih manfaat. Di akhirat pun kadang-kadang kita enggak tahu. Yang membawa kita ke surga itu bapaknya yang membawa surga anaknya atau anaknya yang membawa surga bapaknya. Nah, di sini salah satunya bahwa anaknya lah yang membuat bapaknya naik derajat di surga. Kadang-kadang lain, Pak. Kadang-kadang bapaknya soleh, anaknya biasa. Tetapi karena kesolehan bapaknya, anaknya ikut terangkat juga. Nah, jadi makanya kita tidak tahu, makanya ini penting semua, bapak dan anak itu saling melengkapi. Kalau apalagi kalau kedua-duanya soleh. Ini salah satu ya manfaat kalau kita punya keturunan soleh dan soleha. Adapun kekuatan istighfar yang ketiga atau manfaat istighfar yang ketiga adalah istighfar membuat hati menjadi bersih dan bening. Hati kita ini seperti kaca, ya, kaca mobil, kaca masjid. Saya kira masjid ini kok bisa bersih ini? Saya yakin dibersihkan setiap hari. Saya yakin. Ya. Kalau masjid ini coba sekali-kali nanti, Pak Imam, ya, ini sekali-kali nggak usah dibersihkan selama satu bulan, selama Ramadan nggak usah dibersihkan, sekali-kali lah. Apa yang terjadi? Kotor, nggak bisa melihat keluar, orang luar nggak bisa lihat ke dalam. Mobil pun demikian, kalau nggak pernah dibersihkan, itu lama-lama kacanya akan buram, nggak bisa lihat. Lah, hati itu seperti itu. Istighfar itu seperti wiper itu, yang bersihkan, kalau ada hujan dibersihkan, seperti lap. Setiap kotor dilap, setiap kotor dilap, setiap kotor dilap. Setiap berdosa istighfar, setiap berdosa beristighfar. Jadi kita bersih terus, Pak. Maka setiap habis sholat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setiap hari 70 istighfar. Itu membersihkan hati kita. Kalau kita enggak istighfar sehari aja, Pak, wah, hati kita kotor, Pak. Tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Maka kalau orang dinasihatin, masuk telinga
kanan keluar telinga kiri, itu berarti hatinya kotor. Hatinya kotor banyak maksiatnya, Pak. Benar. Dibacakan ayat Quran juga biasa aja, enggak bergeming. Enggak pernah menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbuat dosa enggak merasa berdosa. Itu hatinya kotor karena jarang istighfar. Maka penting, Pak, istighfar itu untuk membersihkan hati kita supaya bisa memandang mana yang benar, mana yang salah. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Itu kalau hatinya bersih dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hadis ini disebutkan bahwa setiap orang berbuat maksiat itu satu titik hitam itu masuk dalam hati kita. Berbuat dosa satu titik hitam lagi. Kalau dia sehari berbuat tiga dosa, dosa tiga titik hitam. Seminggu berbuat dosa bisa 100 titik dalam hati kita. Maka istighfar itu membersihkan hati dari noda-noda hitam. Kekuatan yang keempat, istighfar itu bisa menyebabkan turunnya rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naml ayat 46. Qala ya qaumi limatastajiluna bisayyati qoblal hasanati laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun. Wahai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan kepadamu? Hendaklah kamu minta ampun kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Supaya kita dikasih sayang oleh Allah, kita harus istighfar. Lihat, Pak, itu dalam doa tadi. Wa illam takfir lana wa tarham. Artinya istighfar dulu baru rahmat. Kasih sayang, rahmat itu adalah surga. Doa ketika kita sholat, duduk di antara dua sujud, doanya bagaimana, Pak? Rabbighfirli terus warhamni. Wahdini wa'afini warzuqni. Itu salah satu doanya seperti itu. Ya Allah, ampunilah saya dulu baru warhamni. Jadi bukan rahmat dulu, Pak. Ampunan dulu baru rahmat. Jadi di dunia ini paling penting itu ampunan dulu. Lihat doanya nih, Rabbighfirli warhamni wahdini. Ini kan akhirat. Ampunan, rahmat, hidayah. Baru dunia. Wa'afini kesehatan. Warzuqni dan rizki. Jadi akhiratnya 3, dunianya 2. Akhiratnya 70%, dunianya 30%. Itu namanya seimbang dunia akhirat. Itu bukan 50-50, Pak, tapi 70-30, harus banyak akhiratnya. Jadi kalau mau doa itu akhirat dulu baru dunia. Dunia itu doanya terakhir saja. Yang pertama adalah akhirat. Baik, kekuatan yang kelima. Nah, ini penting ya, bagi yang rezekinya belum lancar, bagi yang belum dikaruniai keturunan. Saya kira ada di antara bapak dan ibu ini yang belum dikaruniai keturunan. Maka solusinya adalah banyak istighfar. Dalilnya apa, Ustaz? Dalilnya surat Nuh ayat 11 hingga ayat 10 hingga 12. Coba dipegangi surat ini. Surat ini penting banget, Pak, karena oleh para ulama surat ini di garis merah. Maksudnya ditulis dengan tinta emas. Nabi Nuh mengatakan, "Fakul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumtidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Nabi Nuh mengatakan, "Wahai kaumku, hendaknya kamu beristighfar, banyaklah istighfar, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Kalau kamu istighfar, maka yang pertama akan turun hujan." Ini bagi para petani yang mengalami musim paceklek, kemarau, harus banyak istighfar. Yang krisis moneter, krisis ekonomi kayak Indonesia ini, itu harus istighfar, nanti akan turun hujan. Turun hujan itu maksudnya setiap turun hujan dalam Al-Qur'an itu maksudnya rizki.
Karena rezeki pada zaman dahulu itu dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kalau enggak ada hujan, enggak ada rezeki, Pak. Turun hujan yang lebat, ya. Setelah itu apa? Akan diberi apa setelah turun hujan, Pak? Akan diberi harta, rezeki akan lancar. Wa yumtidkum bi amwal. Yang susah nyari kerjaan, yang dagangannya sepi, bahkan yang mencari jodoh belum dapat. Sekarang itu krisis perawan tua banyak, Pak. Ustaz, ini ada perawan tua. Memang kalau ada perawan tua ngapain? Ya gimana lagi? Suruh nyarikan jodoh. Nyarikan jodoh, Ustaz. Kalau perlu Ustaz aja yang nikahin. Nanti dulu, Bu. Izin sama istri dulu. Jadi banyak yang memang krisis apa jodoh, terutama perempuan. Sudah 30 tahun, sudah 37 tahun, sudah 29 tahun belum dapat jodoh, padahal anak orang kaya kadang-kadang. Berpendidikan tinggi mana. Dulu ada seorang profesor, Pak. Saking pinternya perempuan itu profesor. Nyari jodoh susah. Kenapa susah? Laki-lakinya udah takut. Coba Bapak tanyakan sama pemuda, kamu enggak mau nikahi profesor? Ah, profesor. Saya aja lulus SMA. Takut. Saking pinternya, ya. Makanya kadang-kadang kalau perempuan itu jangan pinter banget lah, ya. Pinter banget itu kalau sudah menikah, ya. Kalau belum nikah pinter banget susah nyari tandingannya. Ya, dalam fikih itu kan kalau bisa laki-lakinya lebih, ya, lebih pinter, lebih kaya, lebih besar, lebih apalah. Itu kalau bisa seperti itu, ya. Memang sunatullahnya seperti itu. Kalau terlalu pinter sangat susah, ya, untuk nyari tandingannya. Lah itu bisa membaca istighfar, membaca istighfar, banyak membaca istighfar, insya Allah jodoh akan segera datang. Nah, dulu ada seorang kisah nyata, tapi bukan istighfar, temannya istighfar apa itu infak, itu temannya istighfar. Dia umurnya udah tua juga 36 tahun 38 tahun belum dapat jodoh, ya, belum ada yang ngelamar. Ada masjid, dia lewat suatu tempat ada masjid, masjidnya belum jadi, Pak. Ada silakan salurkan infak untuk bangunan masjid, masjidnya belum jadi. Dia tergerak hatinya ada uang nih, ya. Dia pesan sama panitia, "Pak, saya yang membangun apa lantainya, saya yang akan membangun lantainya." Jadi dia infak lantainya aja, lantai masjid itu. Udah dia infak, pulang dalam berapa hari ada yang ngelamar. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak kalau punya anak yang belum nikah, banyaklah infak dan banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa itu wabanina, dan akan memberikan keturunan kepada orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu manfaat istighfar. Bahkan oleh seorang ulama, ya, itu ada orang yang sakit, ya, sakitnya macam-macam, ada orang yang sakit, kemudian ada yang rezekinya lelet, ada yang punya banyak masalah, itu selalu aja dinasihatin, kamu banyak istighfar, kamu banyak istighfar, kamu banyak istighfar. Ditanya loh Ustaz, tuh ulama kamu kok bilang banyak istighfar, memang kenapa? Nah, itu bukan perkataan saya katanya, itu perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Bahkan di sini dikatakan Umar bin Khattab, ya, ketika musim paceklik di Madinah, beliau mengumpulkan penduduk Madinah supaya beristighfar. Setelah beristighfar, maka turunlah hujan. Soalnya sederhana, kalau kita punya masalah banyak istighfar. Maksudnya biasanya bukan hanya istighfar di mulut, Pak, tapi istighfar benar ingin meninggalkan dosa. Itu insya Allah akan memperlancar kehidupan kita. Hadir rahimakumullah. Kekuatan berikutnya, istighfar itu bisa menolak bala dan bencana. Ya, dalilnya apa? Surat Al-Anfal. Jadi surat Nuh 10-12 diapal juga, Pak. Surat Al-Anfal ayat berapa, Bu?
Surat Anfal ayat berapa di situ? 33. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah itu tidak akan mengadab, tidak akan menurunkan musibah kepada orang Islam selama ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Nabi Muhammad sudah enggak ada, maka Allah menggantikan dengan istighfar, dan Allah tidak akan mengadab ya orang Islam selama mereka selalu beristighfar, terutama istighfar di sepertiga malam terakhir. Maka Bapak dan Ibu sekalian, kita minta bantuan kepada Bapak dan Ibu yang sering qiyamul lail, banyak istighfar Pak, supaya negara kita aman. Sekarang negara kita lagi digonjang-ganjing ya, negara kita ya lagi ada isu-isu politik ya, isu PKI muncul, isu negara kita akan dibagi menjadi dua ya, akan dijajah macam-macam lah ya. Tetapi itu akan bisa ditolak dengan banyak istighfar. Bapak dan Ibu sekalian, beristighfarlah kepada Allah ketika di pertengahan terakhir bulan Ramadan ini, pertengahan terakhir malam hari, mudah-mudahan sepertiga terakhir malam hari, mudah-mudahan itu bisa menolak bala ya. Ini dikuatkan dengan surat Al-Anbiya 87. Ini kisahnya juga kisah yang menarik. Jadi kalau kita ingin menghafal surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12, surat Al-Anfal ayat 33, dan surat Al-Anbiya 87, kisah Nabi. Nabi siapa Pak? Nabi Ayub, Nabi Yunus. Yunus bin Matta. Ini Yunus bin Matta itu singkatnya dia berbuat salah, berbuat dosa. Dosanya apa Nabi Yunus Pak? Melarikan diri dari tugas dakwah. Dosanya cuma itu, maksudnya dosanya bukan berzina, bukan mencuri, naudzubillah min dzalik. Dosanya cuma bukan melarikan diri sebenarnya. Beliau menganggap ini kampung ini kok susah banget apa didakwain. Dia pindah ke tempat lain gitu aja. Cuma enggak izin sama Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk dosa bagi para nabi. Bagi kita mungkin enggak dosa, tapi bagi nabi itu dosa. Dia pergi tanpa izin sama Allah, kemudian naik kapal. Kapalnya goyang. Coba bayangkan, satu kapal itu bisa goyang hanya dengan seorang nabi yang berbuat dosa. Kita anggap sekarang negara Indonesia ini kapal besar, Pak. Dia sedang berjalan menuju Indonesia yang adil dan makmur katanya. Tapi isinya siapa? Para pejabat-pejabat yang koruptor. Isinya anggota-anggota dewan yang korupsi. Ya, isinya rakyat yang banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana enggak goyang? Seorang nabi yang berbuat dosa saja bisa menggoyangkan suatu negara, suatu kapal. Apalagi yang rakyat, pejabat. Ya sebagian dari mereka berbuat maksiat, bagaimana enggak goyang? Di negara kita itu tidak bisa makmur sekali gitu. Itu salah satu penyebabnya adalah tidak aman. Ya, tidak aman itu salah satu penyebabnya adalah karena banyak yang tidak beristighfar kepada Allah, banyak berbuat dosa. Maka berbuat dosa ini membuat sebuah kapal bisa goyang. Akhirnya singkat cerita, Nabi Yunus diundi, kemudian dia diceburkan ke lautan dan dimakan ikan paus. Ketika dalam ikan paus, Nabi Yunus baru sadar, ya Allah ini dosa saya. Makanya dia berdoa fanada fid dzulumat, berdoa dalam keadaan gelap. Gelap itu di situ ada tiga. Para ulama menyebutkan gelapnya perut ikan paus. Pernah masuk perut ikan paus Pak? Gelap, gak ada ventilasi, gak ada lampu. Ventilasi gak ada, bahkan maka sesak, sesak nafasnya Nabi Yunus itu. Kemudian yang kedua, gelapnya lautan. Itu di dasar laut, gelap banget Pak. Walaupun siang hari, kalau dasar lautan gelap, walaupun itu malam. Dan gelapnya malam hari. Cuma tiga kegelapan. Kita teriak-teriak gak ada yang dengar. Dia berdoa, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin. Diulang-ulang terus, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin.
dalam beberapa buku tafsir, ini bukan dari saya, tapi dari para ulama tafsir mengatakan bahwa Allah mendengar rintihan Nabi Yusuf, Nabi Yunus. Itu dalam tafsir itu disebutkan terdengar suara sayup-sayup. Allah memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, itu kok ada suara sayup-sayup di tengah lautan yang begitu luas malam hari. Cek siapa itu. Ya Allah Maha tahu. Tapi maksudnya malaikat semuanya mengecek. Kemudian malaikat balik lagi, ya Allah, itu ternyata Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan paus. Itu terdengar oleh Allah sampai atas sono, sampai di atas langit yang tujuh. Kita enggak dengar, tapi Allah mendengar. Makanya kemudian Allah berfirman, ya, suruh ikan paus minggir. Akhirnya ikan pausnya minggir, terdampar. Kemudian Nabi Yunus bisa keluar dalam keadaan lemes, enggak ada ventilasi udara, ya, enggak ada oksigen, lemes. Tapi kemudian Allah menumbuhkan buah yaktin. Orang sekarang mengartikan buah labu. Itu dimakan, ya, sampai kenyang. Kemudian dia kembali kepada kaumnya dan berdakwah. Beliau beristighfar, saya sudah salah. Akhirnya kembali kepada kaumnya yang dia tinggalkan. Akhirnya hampir 100.000 orang masuk Islam mengikuti Nabi Yunus alaihissalam. Itu ceritanya seperti itu, Pak. Artinya apa? Kalau kita dalam keadaan punya utang banyak, dililit utang, rumahnya terbakar, banjir. Di sini enggak banjir ya, saya lihat di situ banjir, Pak. Di bawah ini, perumahan apa ini? Karena saya pernah terjebak banjir di situ, Pak. Dari sini, dari sana malam hari, berapa tahun yang lalu saya lupa, tapi saya ingat banjirnya. Ke situ, waktu itu saya enggak tahu jalan sini. Ke situ. Banjir enggak jalan, Pak. Mobil itu kelelep, kelelep itu apa? Tenggelam. Enggak ada orang, gelap situ, Pak. Ya Allah, gimana? Menelpon-nelpon pada enggak diangkat. Saya diangkat, mana tempatnya juga enggak tahu. Alhamdulillah ingat doa Nabi Yunus. Walaupun tidak diperhatikan paus. Ya, di tengah banjir di Jati apa namanya? Di Jatisari, di perut Jatisari. Gelap di air. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin. Karena turun banjir enggak bisa, Pak. Di dalam mobil aja. Krek-krek enggak bisa. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin. Krek-krek enggak bisa. Gimana? Ini belum ikhlas. Wah, gimana? Saya yakin saya ulang-ulang terus itu, Pak. Ya, lama-lama bukan krek-krek mati lagi. Wah, ini mau nyala ini. Terus la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin sambil diresapi, Pak. Ya, berkali-kali itu rung, nyala, alhamdulillah. Berarti benar nih ayat ini. Kemudian sedikit-sedikit maju, dikit-dikit maju sambil debar-debarin, nanti mati lagi. Alhamdulillah selamat, Pak. Ya, salah satu yang membaca doa Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz-dzalimin. Ini mengakui bahwa diri kita itu salah, banyak dosanya. Ini kuntu minadz-dzalim. Coba Bapak praktekkan. Bapak punya masalah apa? Praktekkan ini, dibaca berkali-kali, apalagi ini bulan Ramadan, malam hari dibaca. Insyaallah dengan izin Allah, persoalan Bapak akan segera selesai. Utang tiba-tiba ada orang yang membayarkan, Pak. Ya. Benar. Benar itu, Pak. Banyak kejadian seperti itu, tiba-tiba ada orang yang mau bayarkan. Benar itu. Ya, ini penting untuk kita baca setiap saat, ya. Kemudian yang ternyata istighfar ini bisa membawa kita kepada kemenangan. Jadi umat Islam itu walaupun ya jumlahnya lebih dikit, persenjatanya lebih dikit, kalau dia beristighfar itu akan bisa menang. Lihat surat Ali Imran ayat 146 147, tentaranya mengatakan qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Sebelum perang itu istighfar dulu, mengaku salah. Insyaallah Allah akan berikan kemenangan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Itu di antara kekuatan-kekuatan istighfar yang bisa kita sampaikan. Sudah jam 9.30, ya sudah habis waktunya. Kita buka forum tanya jawab. Ini belum selesai sebenarnya, Bu. Masih ada dua bab. Yang punya buku silakan dibaca.
apa itu waktu-waktu istighfar. Di antaranya ba'da sholat, sebelum salam, waktu sahur, sepertiga malam hari. Di sini ada 10 waktu-waktu istighfar. Dan yang terakhir, kekuatan doa Sayyidul Istighfar. Kita baca pagi dan petang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dibaca pagi dan petang. Kalau kita meninggal dunia waktu itu, kita akan masuk surga, Bu. Maka tolong ini dihafal. Tinggal membaca buku ini, ada dalam buku itu doa Sayyidul Istighfar. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini kita bisa terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita menjadi bahagia, menjadi mudah, rezeki kita menjadi lancar, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu masih ada kesempatan untuk bertanya. Silakan Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada ingin disampaikan pertanyaan, baik langsung ataupun tulisan, untuk kami bacakan. Pertanyaan pertama, ini pertanyaan pertama dapat hadiah. Hadiahnya buku. Siapa yang bertanya ini? Mas, sudah beli bukunya belum? Ini pertanyaan siapa? Ibu-ibu. Ibu dapat buku ya. Nanti habis ini hubungin saya. Dari Masjid Alisan melalui Ustadz Zen, insyaallah. Yang kedua, ketiga dan seterusnya enggak usah. Ya. Banyak di luar, silakan. Pak Ustadz, saya jamaah yang baru mengikuti pengajian. Boleh enggak Pak Ustadz, saya mau minta tolong. Apa ini tolongnya nih? Gimana cara sholat yang benar? Terima kasih Bu pertanyaannya. Maksudnya sholat apa Bu? Kalau sholat lima waktu, saya kira sudah banyak ya yang bisa minta diajarin Bapak dan Ibu yang ada di sekitarnya. Kalau sholat, maksudnya sholat taubah yang benar, tadi seperti saya tanya nanti, sholat dua rakaat, ya membaca biasa, membaca Al-Fatihah, terus membaca surat, kemudian rukuk, sujud seperti bagaimana biasa, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah Bu ya, Ibu harus istiqomah sholat dan jangan lupa memperbanyak istighfar. Insya Allah Allah akan memberikan kebaikan, ya, ketenangan dan kelancaran dalam hidup Ibu. Ya, saya kira kalau masa sholat ini sudah banyak yang bisa ngajarin. Saya kira itu jawabannya itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Barakallahu fiik, Ustaz. Yang ingin saya tanyakan adalah yang mana yang lebih utama, bab istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah atau istighfar yang terdapat di dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bolehkah kita membaca Sayyidul Istighfar di dalam sholat kita? Demikian Ustaz, atas jawabannya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, pertanyaannya bagus. Mana lebih afdal, istighfar dalam Al-Quran atau dalam hadis gitu ya? Tinggal penempatannya Bu. Istighfar dalam Al-Quran tadi saya bacakan istighfarnya para nabi, sekitar ada 7 atau 8. Silakan nanti dibuka di buku ini. Kemudian itu dibaca kapan saja Bu, ya, terutama di luar sholat. Karena kalau dalam sholat itu kita tidak membaca dalam sujud, tidak dibolehkan ketika sujud itu membaca Al-Quran. Tapi boleh dibaca ketika berdiri, makanya membaca ayat yang bunyinya qala rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan kan berdiri boleh. Dalam keadaan duduk di antara dua sujud itu juga boleh. Ya, rabbighfirli inni dzalamtu nafsi faghfirli. Nah, seperti itu doanya Nabi Musa alaihissalam. Atau doanya tadi, doanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika innaka antal ghafurur rahim.
Jadi Ibu, doa dalam Al-Quran itu paling afdol. Tapi jangan dibaca waktu sujud. Yang kedua, doa dalam hadis. Kayak Sayyidul Istighfar, kayak doa tadi yang diajarkan kepada Abu Bakar Siddiq tadi, itu dibaca sebelum salam. Khusus Sayyidul Istighfar, dibaca saja setelah sholat. Tidak dibaca waktu sholat. Kepanjangan Bu, ya. Waktu sholat yang tadi yang pendek, doanya Abu Bakar Siddiq tadi. Gitu Bu ya, memang sudah ada aturannya. Sayyidul Istighfar dibaca pagi dan petang setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib atau sholat asar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Bu? Ya, itu pertanyaannya ya. Yang pertama, yang kedua apa tadi? Cuma satu. Yang satu apa Bu? Dalam sujud tadi membaca istighfarnya yang diajarkan kepada Abu Bakar Siddiq tadi, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsir, dibaca berkali-kali boleh itu Bu. Tapi bukan yang dari Al-Qur'an, ya. Rabbana dzalamna anfusana itu jangan dibaca. Yang dibaca adalah yang Rabbi inni dzalamtu nafsi dzulman katsir. Kecuali kalau niatnya bukan Al-Qur'an. Saya niatnya bukan Al-Qur'an, saya niatnya doa, itu boleh. Kan kalau dalam Al-Qur'an ada qala rabbana dzalamna, qalanya dihilangkan. Langsung rabbana dzalamna anfusana, itu boleh. Asal jangan diniatkan itu membaca Al-Qur'an. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Yang dari Bapak belum ada namanya tadi. Wakilnya satu Pak, Bapak. Baik. Mewakili pertanyaan Bapak-Bapak Ustadz, saya wakili ya. Ya. Sering kita merasakan berdoa dan beristighfar itu seolah gak ada makna, gak ada bekas dan gak ada rasa dalam hati kita. Jadi kita mengucapkan astagfirullah, tapi kok rasanya gak ada sinyal bagaimana kita betul-betul merasakan kita ini bersalah betul gitu, Ustadz. Itu bagaimana supaya merasakan istighfar kita itu, ya, dengan dosa-dosa yang sudah kita lakukan, ya, kita betul ingin dan akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begini Pak. Jadi istighfar itu akan terasa dalam hati manakala kita merasa berdosa. Ya Allah. Jadi kalau orang merasa tidak berdosa, maka istighfar itu hanya di mulut saja. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Itu aja. Tapi kalau kita merasa berdosa Bu, maka pertama kali rasakan dosa dulu. Maksudnya jangan, ya kita enggak usah ngerjakan dosa. Tapi kalau sudah terlanjur dosa dan kita sudah terlanjur berdosa ini, segera istighfar. Dosa kecil maupun dosa besar Pak, itu pertama kali orang itu akan khusyuk dan akan bisa merenungi, meresapi doa itu kalau kita merasa dosa dulu. Kalau enggak merasa dosa bagaimana bisa meresapi? Lihat nih, siapa namanya Nabi Nuh. Ya, Nabi Yunus alaihissalam, ya, itu juga merasa berdosa. Makanya Pak, salah satu bentuk dosa yang kemudian Allah memberikan sanksi, jadi gini, kalau kita ada musibah, anggap saja itu dosa. Gitu Pak ya, sepakat Bu? Kalau ada musibah, apa banjir, itu anggap saja kita dosa. Ada, kita terantuk aja, dulu para ulama, kalau terantuk kakinya dengan batu, dia langsung, saya dosa apa ya? Kok sampai kaki saya terantuk batu? Kalau sampai mobilnya mogok atau pembantunya enggak masuk, itu saya dosa apa ya? Begitu para ulama dulu Pak. Ada yang enggak beres dalam kehidupan kita, langsung menuduh diri sendiri, saya dosa ini. Maka segera istighfar. Jadi intinya kalau ada masalah, berarti itu dosa kita. Maka kita harus banyak istighfar, maka istighfarnya akan terasa dalam hati. Astagfirullah, kok susah banget hidup ini. Astagfirullah, kok susah sekali hidup ini. Ah gitu mamanya. Astagfirullah, kenapa anak saya kok bandel. Astagfirullah gitu. Jadi segala masalah dalam hidup kita, kecil maupun besar, anggap saja yang berdosa saya. Maka dari situ insya Allah istighfarnya akan masuk di dalam hati. Kalau setelah itu terjadi,
maka akan ada keajaiban-keajaiban dalam hidup kita. Insya Allah seperti itu. Saya kira cukup Ustaz ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan saya sampaikan juga, kalau belum puas silahkan bisa mendapatkan buku di depan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, maka kita tutup dengan doa kafaratul majlis sebagai kafarah daripada dosa selama kita di majlis ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.